Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum ibadah kita mulai, marilah kita ambil waktu hening sejenak untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita dalam ibadah pada pagi hari ini. Amin. Marilah ibadah pada pagi hari ini kita awali dengan bangkit berdiri. Kita kidungkan pujian 140 bait yang pertama, Tuhan hadirlah di sini. Saudara, mari kita masuki ibadah kita dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, kasih setia Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Silakan duduk. Mari kita bersama memuliakan nama Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita memuji di gunung dan di lurah. Saudara, karena Allah adalah kasih, Ia memanggil kita untuk hidup di dalam kasih. Firman Allah, hukum kasih yang diajarkan Yesus Kristus berbunyi demikian. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu
dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Mari kita menghayati kasih Allah yang luar biasa dengan memuji kulihat salibmu. Menyatakan permohonan untuk pengampunan dosa kita melalui doa. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau adalah kasih. Engkau memanggil dan mengajar kami untuk hidup dalam kasih. Bahkan seluruh hukum Engkau ringkas dalam hukum kasih. Itulah panggilan-Mu buat setiap kami, orang-orang yang mengaku diri anak-anak-Mu. Kami dipanggil untuk menghidupi kasih di tengah keseharian kami. Ampuni kami, ya Tuhan, karena kasih itu seringkali hanya kami ucapkan, begitu indah kami pujikan, begitu sering kami nyatakan, tetapi keseharian kami jauh dari kasih. Kami membenci, kami menaruh dendam, kami marah, kami kecewa. Ada banyak tindakan yang menunjukkan kasih semakin jauh dalam hidup kami. Ampuni kami, ya Tuhan, kalau kami terus diingatkan akan kasih setia Allah, maka berikan kami kesempatan untuk belajar mengasihi selagi masih ada waktu. Dengarkan permohonan kami dan ampunilah kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bagi setiap kita yang dengan sungguh-sungguh mengakui salah dan dosanya, tersedia pengampunan dosa oleh karena cinta Tuhan kita, Yesus Kristus. Berita anugerah menurut 1 Tesalonika 5 ayat 9 sampai dengan 10. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Dan dengarkanlah petunjuk hidup baru menurut 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-11.
Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Kita sambut berita anugerah dan petunjuk hidup baru dengan bangkit berdiri. Kita nyatakan kesanggupan kita dengan memuji, bagi Yesus kuserah. Saudara-saudara, kita menyatukan hati kita, kita bersama-sama menyampaikan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur sekalipun oleh karena kendala pandemi COVID-19, kami masih bisa beribadah baik dalam jumlah yang terbatas di gedung gereja maupun di rumah kami masing-masing. Menandakan semangat persekutuan kami tidak pudar. Sekalipun kami tidak dapat berjumpa, tidak dapat bersentuhan satu dengan yang lain. Ya Bapa, kami rindu semangat persekutuan tetap hidup apapun yang terjadi. Karena kami percaya gereja Tuhan dihadirkan dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami rindu gereja kami tetap menghidupi persekutuan yang erat dan akrab lewat media-media modern yang Tuhan sediakan. Kiranya kami boleh menyapa, kami boleh mengingatkan, kami boleh membangun saudara-saudara kami seiman dan saudara-saudara kami yang lain. Hari ini kami juga bersyukur ya Bapa. Oleh karena berkat Tuhan, kami tetap Engkau sertai sampai saat ini. Kami percaya penyertaan Tuhan juga terjadi buat bangsa kami, buat dunia ini. Kami menyerahkan dalam belas kasih-Mu saudara-saudara kami yang terdampak COVID-19. Mereka yang dirawat di rumah sakit, mereka yang harus di rumah isolasi mandiri, mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang dipotong gajinya, mereka yang saat ini harus bekerja dalam pertemuan langsung dengan penderita COVID-19, para dokter, medis, dan lain sebagainya. Oh Bapa yang baik, besertalah dalam gumul dan juang kami, kiranya di tengah-tengah pergumulan yang paling hebat sekalipun, kami tetap percaya dan setia,
karena Engkau Allah yang luar biasa. Kami mau berdoa secara khusus untuk dokter dan tenaga medis. Tuhan berkati, sudah banyak di antara mereka yang gugur karena melaksanakan tugas panggilan kemanusiaan. Kiranya Tuhan memberkati mereka, keluarga mereka, agar mereka tetap melakukan tugas panggilannya dengan setia. Kami mau berdoa buat gereja-gereja Tuhan di seluruh tempat di pelosok bumi ini. Kiranya Tuhan memberkati agar gereja-gereja Tuhan tetap hadir, memberi semangat dan kekuatan, menjalin relasi antar gereja Tuhan dan lembaga-lembaga keagamaan yang lain untuk membangun ekonomi rakyat yang lebih kuat, saling bahu-membahu, saling topang-menopang. Kami doakan secara khusus gereja kami, GKJ Maguwo Harjo. Tuhan berkati pendeta kami, Tuhan berkati majelis gereja kami, agar mereka dapat memimpin, menggembalakan umat-Mu di tempat ini dalam cinta, dalam ketekunan, dan dalam kesetiaan. Kami doakan seluruh program-program kami yang banyak ambiar oleh karena COVID ini. Kiranya program-program yang ada, yang kami buat dalam rangka COVID, boleh terwujud, didukung oleh jemaat Tuhan, dan membangun kehidupan persekutuan kami. Kami doakan pemerintah kami, kiranya mereka sungguh-sungguh mengerjakan tugas panggilannya buat Indonesia. Mereka pemimpin Indonesia, bukan pemimpin kelompok tertentu. Kiranya pemimpin bangsa kami boleh adil, pemimpin bangsa kami boleh berani mengatakan apa yang benar sebagai benar, dan menghukum mereka yang salah dan mengganggu kehidupan bersama di NKRI. Kami doakan bumi ini, dunia ini, kiranya pemimpin dunia juga boleh bekerja sama untuk mencegah penyebaran COVID-19, mencegah kerusakan pada bumi ini, dan ajari kami merawat bumi kami. Sebagaimana Engkau ciptakan bumi ini indah, kami pun boleh berusaha dalam keterbatasan kami membuat bumi ini indah. Inilah permohonan kami yang jauh dari sempurna, yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita memberikan persembahan sebagai tanda syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Firman Tuhan yang melandaskan ungkapan syukur ini kita baca dari Matius 25 ayat 23. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Di dalam mempersembahkan akan diiringi dengan nyanyian PKJ 148 bait 1 dan 2. Terima kasih ya Tuhanku.
kasih atas waktu yang dikau tawarkan padaku, agar dalam masa muda aku belajar tentang kasihmu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Jemaat dimohon untuk berdiri dan kita akan menyerahkan persembahan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Allah, Engkau telah memberikan berkat yang begitu luar biasa bagi kami hari tiap hari. Tuhan, sebagai tanda ucapan syukur dan terima kasih kami saat pagi hari ini Tuhan, kami boleh mengumpulkan persembahan dari tangan-tangan kami Tuhan, dari sebagian kecil berkat yang sudah Engkau berikan bagi kami Tuhan. Mari Tuhan, biarlah apa yang sudah kami kumpulkan ini Tuhan sucikan, Tuhan layakkan, biarlah semuanya itu boleh Tuhan pakai untuk sarana pelayanan di GKJ Maguwarjo ini Tuhan. Untuk hamba-Mu yang akan mengelola, Tuhan berikan roh ketelitian, roh kejujuran Tuhan, biarlah semuanya hanya atas kehendak-Mu saja. Tuhan, sebentar kami mau mendengar firman-Mu yang akan disampaikan oleh Pendeta Adi Patria Barat, Tuhan. Mari Tuhan, Engkau sendiri yang pimpin melalui Roh Kudus-Mu, Tuhan. Biarlah setiap yang disampaikannya, Tuhan, semuanya itu dari Engkau saja. Berkati kami, Tuhan, jadikan kami hamba-Mu ini sebagai tanah yang gembur, Tuhan, untuk setiap firman yang boleh tertabur di dalam hati kami, boleh tumbuh dan boleh berbuah. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami di dalam kami mempersembahkan. Kami percaya sudah Tuhan sudah mengampuninya. Karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Persilakan duduk. Pembacaan Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30 menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan hari ini. Injil Yesus Kristus menurut Matius 25 ayat 14 sampai dengan 30. Beginilah bunyi firman Allah. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri. Ia memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lalu sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta, katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu.
Kini datanglah juga hamba yang menerima satu talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab Tuannya itu, Hai kamu, hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembalinya aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya, akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya sehari-hari. Haleluya. Salam sejahtera buat Bapak Ibu yang ada di tempat ini dan juga buat saudara-saudara, Bapak Ibu dan anak-anak yang ada di rumah. Kiranya kita tetap sehat dan bersuka cita karena Allah tetap menyertai kita. Saudara-saudara, bagian perumpamaan yang sangat terkenal ini terkait dengan kerajaan sorga. Itu yang kita bisa lihat pada ayat 14. Menjadi anggota kerajaan sorga adalah dambaan semua orang beragama, apapun agamanya, tentu dengan berbagai macam istilah. Tetapi semua orang beragama mendambakan hidup sebagai anggota kerajaan sorga. Menariknya, saudara-saudara, dalam pengajaran Yesus, kerajaan sorga bukan sekadar keadaan nanti setelah kita mati. Kerajaan sorga bagi Yesus juga menyangkut hidup kita di sini dan saat ini. Itu sebabnya Yesus sendiri pernah mengatakan dalam Lukas pasal 17 ayat 21b. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah atau kerajaan sorga ada di antara kamu. Jadi saudara-saudara, perkara kerajaan sorga adalah perkara di sini juga. Bukan perkara nanti saat kita sudah dipanggil Tuhan. Itu sebabnya bagi Yesus, beragama atau lebih tepatnya beriman itu bukan soal hidup nanti setelah kita mati. Tetapi hidup kita yang kita jalani saat ini dan di sini. Dalam rangka itulah penting bagi kita untuk belajar bagaimana menghidupi nilai-nilai kerajaan sorga yang diajarkan oleh Yesus bagi kita saat ini di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara-saudara, sebagaimana yang kita tahu, salah satu cara Yesus mengajar nilai kerajaan sorga adalah melalui perumpamaan. Termasuk perumpamaan yang kita baca hari ini. Perumpamaan secara sederhana kita tahu dari kata dasarnya adalah umpama. Contoh, semacam ilustrasi kalau bahasa sekarang. Karena itu yang penting bukanlah detail ceritanya. Melainkan kita berusaha menemukan makna cerita atau perumpamaan Yesus. Dan terlebih dari itu, bagaimana kita menghidupi makna perumpamaan dalam keseharian kita. Perumpamaan kita hari ini adalah
perumpamaan tentang talenta. Talenta saat ini kerap kita pahami sebagai kemampuan, bakat, potensi yang diberikan Allah kepada kita. Tentu itu benar. Dalam makna aslinya, saudara-saudara, talenta adalah satuan berat yang dipakai untuk menimbang atau mengukur uang. Ada berbagai macam pendapat tentang jumlah nilai satu talenta. Kalau kita membaca kamus singkat di belakang Alkitab kita, dikatakan di sana satu talenta itu kira-kira senilai dengan 6.000 dinar. Satu dinar adalah upah pekerja harian dalam satu hari menurut Matius 20 ayat yang kedua. Jadi dengan perhitungan upah harian kira-kira 100.000 kalau sekarang, maka satu talenta itu bernilai 600 juta rupiah. Sebuah nilai yang sangat besar. Namun saudara-saudara, ada juga yang memahaminya secara berbeda. Misalnya saya memberi contoh saja dalam sebuah buku berbahasa Indonesia, ensiklopedia Alkitab masa kini, disebutkan di sana bahwa satu talenta itu senilai dengan 240 aurei, mata uang Romawi, yang jika dikonversi dalam dolar Amerika senilai dengan kurang lebih 960 dolar. Maka satu talenta nilainya kurang lebih 14.400.000 dengan perhitungan 1 dolar 15.000. Jika kita memakai perhitungan ini, maka jumlah yang diberikan sang tuan itu terlihat kecil. Mungkin kita bertanya-tanya, ada yang menyebut besar, ada yang menyebut kecil. Mana yang benar, saudara-saudara? Dengan sengaja saya menunjukkan perbandingan ini sebab, saudaraku, saya mau mengajak kita untuk melihat bahwa besar kecilnya talenta yang diberikan Tuhan kepada kita itu sebenarnya tergantung dari cara kita memandang. Inilah yang kita jumpai pada 3 penerima talenta dalam bacaan kita. Kepada mereka masing-masing diberi 5, 2, dan 1 talenta menurut kesanggupannya. Saya ulangi, menurut kesanggupannya. Namun saudaraku, ternyata cara pandang ketiganya berbeda. Kita bisa menangkap cara pandang jauh dari rasa syukur dari ucapan orang yang mendapatkan satu talenta. Ia mengatakan begini pada ayat 24. Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Bagi penerima satu talenta ini, hidup yang dianugerahkan sang Tuhan itu tidak menyenangkan. Hidup yang diberikan sang tuan itu memberatkan. Itu sebabnya ia menimbun satu talenta itu sambil mengutuki dirinya, mengutuki hidupnya, mengutuki nasibnya. Inilah hal pertama yang bisa kita petik dari perumpamaan ini. Cara memandang hidup menurut kerajaan sorga adalah cara pandang yang apresiatif, cara pandang yang positif. Orang yang mendapatkan satu talenta tidak mampu memandang secara positif, tidak mampu memandang anugerah Allah secara apresiatif. Ingat baik, Allah tidak pernah memberi melebihi kesanggupan kita. Alkitab mengatakan sekali lagi, masing-masing menurut kesanggupannya, ayat yang ke-15. Kalau kita mencari ayat-ayat yang lain, bagian Alkitab yang lain, 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai,
Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara-saudara, Allah memberikan anugerahnya sesuai dengan kesanggupan kita, kemampuan kita. Saudara-saudara, mungkin kita hari ini mengatakan, bukankah hidup makin hari makin tidak mudah? Apalagi saat pandemi ini, apakah kita boleh mengeluh? Apakah ada di antara kita yang kecewa dengan keadaan kita? Adakah di antara kita yang menyalahkan Allah? Saudara-saudara, cara yang pertama dari nilai kerajaan Allah adalah mengajak kita memandang secara apresiatif hidup kita seberat apapun. Karena itu kita mampu tetap bersyukur apapun yang terjadi dalam hidup kita. Apa yang Tuhan berikan bagi kita sesuai dengan kesanggupan kita untuk memeliharanya. Saudara-saudara, pandanglah pasangan hidup kita. Karena saya laki-laki, pandanglah istri kita. Saudara-saudara, mungkin kita berpikir, aduh ini istri saya udah 50 umurnya ini ya. Dituker 2 lumayan kan, 25-an ya, dapat 2. Mungkin kita berpikir begitu. Tetapi ajakan kita memandang secara positif dan apresiatif, kita pandang pasangan kita dengan penuh syukur. Kenapa? Karena Tuhan telah menganugerahkan dia kepada kita sesuai dengan kesanggupan kita. Mungkin kita berpikir, aduh kalau pasangan saya artis ya, Nikita Mirzani misalnya ya, yang sedang naik daun itu. Wah, mungkin hidup kita luar biasa. Saudara-saudara, sanggup enggak kita? Sanggup enggak kita? Oh, Allah memberikan yang terbaik menurut kesanggupan kita. Itu sebabnya bersyukurlah untuk pasangan kita. Mama, terima kasih Tuhan telah menghadirkan engkau bagiku sesuai dengan kesanggupanku. Sekalipun dulu mama langsing kayak gitar di gereja, sekarang langsung kayak beduk di masjid sebelah. Terima kasih Tuhan, sesuai dengan kesanggupan kita. Pandanglah anak-anak kita. Tuhan menganugerahkan mereka sesuai dengan kesanggupan kita. Karena itu saudara-saudara, berapapun anak yang diberikan Tuhan, itu sesuai dengan kesanggupan kita, sesuai dengan kemampuan kita membesarkan dan mendidik mereka. Saudara-saudara, pandanglah hidup kita. Pandanglah apa yang kita jalani hari-hari ini. Tuhan memberikan sesuai dengan kesanggupan kita. Kalau kita mengeluh, kalau kita menganggap Tuhan tidak adil, maka saya mau katakan itu bukan cara yang dihidupi oleh warga kerajaan sorga. Warga kerajaan sorga, seperti apapun hidup ini, akan memandang hidup secara optimis, percaya Allah akan memberikan yang terbaik dalam hidupnya. Pemberian Allah sesuai dengan kesanggupan kita. Itu sebabnya kita menjalani hari-hari kita dalam kegembiraan. Sayangnya saudara-saudara sekarang pakai masker ya. Tetapi yang di rumah boleh kasih senyum pada pasangannya, pada anaknya. Lalu katakan, optimis Pak, optimis Ma, anak-anakku optimis. Kenapa? Karena itu cara hidup warga kerajaan sorga. Yang kedua saudara-saudara, karena kita bersyukur untuk anugerah pemberian Allah dalam hidup kita, maka kita akan mengoptimalkan pemberian Allah itu. Saudara-saudara, kalau kita diberi sesuatu dan kita mensyukuri pemberian itu, kita akan mengoptimalkan penggunaan. Dan itulah yang terjadi pada hamba yang mendapatkan 5 dan 2 talenta. Mereka menyambut pemberian sang tuan dengan penuh syukur sehingga berhasil mengembangkannya. Mereka berdua mendapat pujian
Dan yang menarik pujian itu sama kalimatnya dari Sang Tuhan. Sang Tuhan mengatakan pada ayat 21 dan 23, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Perhatikan baik saudaraku, yang dipuji Sang Tuhan adalah karena mereka setia dalam perkara kecil. Saudara-saudara, mari kita lihat dunia kita. Banyak orang ingin menjadi besar. Banyak orang ingin melakukan hal besar. Banyak orang ingin memimpin komunitas yang besar. Yang besar-besar lainnya begitu dibanggakan di tengah dunia ini. Tentu saja itu boleh-boleh saja dan mungkin baik-baik saja. Akan tetapi perhatikan baik saudara-saudara. Kerajaan sorga tidak dimulai dari yang besar. Kerajaan sorga dimulai dengan hal-hal yang kecil. Itu sebabnya nilai hidup yang dijalankan seorang warga kerajaan sorga adalah kesetiaan atau ketaatan pada hal-hal kecil, sederhana, dan mungkin dianggap dunia ini tidak bermakna. Mari kita lihat contohnya. Kalau kita memperhatikan karya Yesus di dunia ini, kita akan tahu bahwa Yesus selalu memperhatikan orang-orang yang dianggap kecil oleh dunia ini. Orang-orang yang tidak dianggap oleh pergaulan masyarakat. Perempuan warga kelas 2, anak-anak yang pada waktu itu disingkirkan. Orang sakit, kaum marginal, wong cilik, semua itu dirangkul oleh Yesus. Yang kecil yang dirangkul oleh Yesus. Itulah ciri cara hidup yang dijalankan oleh warga kerajaan Allah. Saudara-saudara, di gereja ada banyak perkara-perkara kecil yang kita abaikan. Di gereja ada banyak hal-hal kecil yang kita rasa tidak berarti. Alah, cuma begitu doang. Saya pengennya jadi begini dong, masa jadi begitu doang. Saya dulu punya anggota jemaat, saudara-saudara, karena dia pintar foto, maka semenjak saya menjadi calon pendeta, sampai saya jadi pendeta bertahun-tahun, itu selalu saja menjadi seksi dokumentasi. Jadi tiap kali ada panitia apapun, panitia Natal, dokumentasi namanya. Paskah dokumentasi namanya, suatu ketika dia protes sama saya. Kok dari dulu sampai sekarang saya gak pernah naik pangkat? Seksinya dokumentasi, oke, naik pangkat, jadi ketua. Pada waktu itu dokumentasinya berantakan. Padahal dokumentasi itu penting menjadi catatan sejarah. Pada waktu itu dia sadar, perkara kecil, nilai kerajaan Allah adalah nilai yang dilakukan dengan setia untuk perkara-perkara yang kecil. Yang ketiga, saudara-saudara, kerajaan Allah lebih mengutamakan proses daripada hasil. Tidak ada kata pujian dari Sang Tuhan untuk hasil pengembangan talenta itu. Tidak disebutkan, wow, kamu sudah berhasil 100%. Tidak, yang dipuji adalah perbuatanmu. Perhatikan baik, yang dipuji adalah tindakan, aksi, karya dari para hamba yang setia itu. Suatu ketika seorang bertanya kepada Ibu Teresa, ia berkata dengan sedikit nyinyir dalam bahasa sekarang. Ibu, katanya, ibu telah melayani kaum miskin di Kalkuta, India. Tetapi tahukah ibu bahwa masih ada jauh lebih banyak orang miskin yang terabaikan. Apakah ibu tidak merasa gagal? Ibu Teresa tersenyum dan menjawab, anakku, aku tidak dipanggil untuk berhasil, tetapi aku dipanggil untuk setia.
Saudara-saudara, justru karena dipanggil untuk setia, Ibu Teresa melakukan dengan segenap hati apa yang bisa dilakukan. Para suami tidak dipanggil untuk menjadi suami yang berhasil, tetapi suami yang setia. Hasil atau keberhasilan adalah bonus. Para pelayan Tuhan tidak dipanggil untuk berhasil. Oh, saya berhasil main organ dengan bagus, saya berhasil nyanyi dengan bagus, saya berhasil khotbah dengan bagus. Tidak. Semua orang, kita semua, warga kerajaan sorga dipanggil untuk setia. Saudara-saudara, memang saat ini ada banyak orang yang mengajarkan pentingnya hasil dibanding dengan proses. Yang penting hasilnya, itu sebabnya banyak perilaku tidak jujur yang kita jumpai di dunia ini, di Indonesia. Korupsi salah satunya, semata-mata demi hasil, tidak peduli dengan proses. Saat webinar lalu di GKJ Maguwo, dalam rangka Pekan Pendidikan Kristen, seorang guru bertutur bahwa saat pembelajaran jarak jauh seperti ini, justru nilai anak-anak meningkat. Guru pasti akan curiga kan, sebelumnya nilainya cuma do, re, mi, fa, ya. Tiba-tiba menjadi 10, 9, wow, luar biasa. Kenapa? Kecurigaan ini dijawab ketika saya bercakap-cakap dengan seorang kepala sekolah di Jakarta. Mereka mewawancarai anak-anak didik yang sekolah PJJ, dan anak-anak mengatakan mereka mencari jawabannya lewat guru spesial yang namanya Pak dan Bu Google. Saudara-saudara lihat, demi hasil orang mengabaikan proses. Dan itu bukan cara hidup warga kerajaan sorga. Saudara-saudara, kita orang-orang Kristen sering mengaku diri kita adalah bagian dari kerajaan sorga. Kita seringkali memahami gereja kita adalah bagian dari kerajaan sorga. Pertanyaan pentingnya adalah, apakah nilai yang kita hidupi adalah nilai seorang warga kerajaan Allah? Atau warga kerajaan dunia ini? Adakah nilai-nilai hidup dari perumpamaan ini, sebagai contoh saja, nampak dalam hidup kita? Apakah kita memandang hidup kita secara apresiatif, positif, penuh syukur? Apakah kita tekun, setia, taat, mulai dari perkara kecil yang dipercayakan kepada kita? Apakah kita menikmati setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita? Pertanyaan-pertanyaan reflektif ini perlu kita jawab untuk menyadarkan diri kita itu ada dalam posisi mana. Apakah saya bagian dari kerajaan Allah atau belum? Kalau belum, berusahalah dengan sungguh-sungguh supaya saudara dan saya menjadi warga kerajaan sorga. Selamat berjuang, Tuhan mencintai kita semua. Amin. Saat hening untuk kita semua, kita menghayati firman Allah yang kita dengarkan tadi dalam keheningan. Tuhan, kami mau menjadi warga kerajaan Allah. Tolong bantu dan ajar kami agar nilai-nilai kerajaan Allah hidup dalam keseharian kami. Mari kita bersama-sama menyatakan keinginan kita melalui doa Bapa kami yang kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, mari kita nyatakan sikap kita, tekad kita menjadi warga kerajaan Allah kita. Bangkit berdiri, kita pujikan, ikut di kau saja Tuhan. Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut di kau dan mengabdi pada-Mu. Dalam di kau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dan menyangkal diri, yang fana, hanya turut kehendak-Mu dan pada-Mu berserah. Aku ingin ikuti kau dan mengabdi pada-Mu. Dalam di kau juru selamat, ku bahagia penuh. Dengan sikap sempurna, marilah bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah perintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara, dunia ini membutuhkan teladan setia sebagai warga kerajaan sorga. Karena itu nyatakanlah pengakuan iman kita, bukan hanya di tempat ini, tetapi juga dalam hidup kita sehari-hari. Angkatlah hatimu kepada Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Jemaat dipersilahkan duduk untuk berdoa secara pribadi. Amin. Majelis Gereja mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Adi Suselia Patria Bara MTH yang telah melayani ibadah pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Juga mengucapkan terima kasih pada organis yang telah mengiringi pujian, song leader yang telah memimpin pujian, petugas multimedia yang melayani pada pagi hari ini, dan Bapak-Ibu sekalian yang telah berpartisipasi dalam ibadah pada pagi hari ini. Bapak-Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah pada hari ini kita akhiri dengan bangkit berdiri. Kita menyanyikan penutup NKB 213 ayat yang pertama dan kedua. Sudah ditebus olehnya, kini layanilah mukalismu. Maju terus dan kibarkan pancinya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah walau sukar jalanmu. Hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Suka atau waktu duka, walau badai datang melandamu, janganlah jemu melayaninya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah walau sukar jalanmu. Hidup kudus agar kasih-Nya pun nyata.